Memasuki libur Lebaran, pengunjung Kebun Binatang Bandung membludak. Tercatat sudah 12.000 lebih pengunjung yang datang menikmati sejumlah spot koleksi hewan di Kebun Binatang Bandung. Berbeda sebelum libur Lebaran, perharinya hanya dikunjungi 200 pengunjung. Demi memikat daya tarik pengunjung, di hari Lebaran selain gajah tunggang, pihak Kebun Binatang Bandung menambahkan wahana baru seperti kubah burung. Nantinya pengunjung dapat masuk dan berjalan di dalam kubah burung dengan burung-burung yang dilepas di dalamnya. Tidak Sabtu ini tanggal 8, Minggu tanggal 10. Minggu tanggal 9. Ya. Terus kita punya aviari baru, kandang kubah burung besar yang pengunjung bisa masuk ke dalamnya. Terus kita punya juga 22 kandang reptil baru yang semua bisa dinikmati oleh pengunjung. Sementara salah satu pengunjung mengatakan alasan memilih berlibur ke Kebun Binatang Bandung, selain murah, juga banyak pilihan yang dapat dilihat dan mengedukasi anak-anak. Kenapa memilih libur Lebaran ke Kebun Binatang? Karena di sini banyak pilihan untuk dilihat ya. Sekarang juga Kebun Binatang bagus kok, rapi, terus hewan-hewannya juga lumayan banyak variasinya, jadi anak-anak juga bisa melihat. Untuk dapat menikmati semua wahana, pengunjung dapat membeli tiket dengan harga Rp40.000. Untuk mengantisipasi pengunjung yang membludak, pihak Kebun Binatang Bandung akan menambahkan pengamanan demi meningkatkan rasa aman dan nyaman para pengunjung saat libur Lebaran. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.